Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak sekalian, juga mahasiswa dan para santri, mari kita lanjutkan kajian ilmu nahwu. Kemarin telah saya sampaikan tentang membagi macam-macam isim, yaitu ada isim mufrad, isim musanna, dan jamak. Jamak juga terbagi tiga, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak tafsir. Untuk selanjutnya, mari kita tuliskan kepada doa tamrin, latihan. Ij'al musannan, jadikan musanna. Coba dari isim mufrad, jadikan musanna. Mudah saja, tinggal tambah alif nun atau ya dan nun. Seperti rasulun, tambah saja alif nun, rasulani atau rasulaini, nabiyun, nabiyani, nabiyaini, muslimun, muslimani atau muslimaini, kafirun, kafironi, kafiroini, madrasatun, madrasatani, madrasataini, saburotun, saburotani, saburotaini. Kalau yang tadinya sudah ada nun, tambah lagi alif dan nun, seperti Usmanu, tambah lagi alif nun jadi Usmanani, Usmanaini, Salmanu, Salmanani, Salmanaini. Karena alif nun ini adalah alif nun asli, bukan tambahan. Sedangkan alif nun dalam musanna adalah tambahan. Ilmun, ilmani, ilmaini, alimun, alimani, alimaini. Jadi kalau mau membentuk musanna, tinggal tambah saja alif nun dari bentuk mufradnya atau ia dan nun. Kalau tadinya sudah ada alif nun, maka tambah lagi alif nun. Karena alif nun yang tadi itu mah huruf asal, dan sekarang tinggal tambah ya dan nun atau alif dan nun. Ij'al mufradan, jadikanlah isim mufrad. Ya daini musanna, kalau mufrad buang saja ya nunnya, ya dun. Rijlani, buang saja alif nunnya, rijlun. Rojulaini, rojulun. Babaini, babun. Jannatani, jannatun. Jadi untuk menjadikan musanna tambah alif nun, untuk menjadikan mufrad dari isim yang musanna, buang saja alif dan nunnya. Kita lanjutkan kepada jamak mudzakkar salim. Jamul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, huwa ialah, madalla ala jamiyati, apa yang menunjukkan kepada banyak, bijiadati wawin wanunin, dengan tambahan waw dan nun, au yain wanunin atau ya dan nun, bi akhiri di akhirnya. Mislu muslimun mufrad, mau dibuat jamak mudzakkar salim, tambah saja waw nun atau ya dan nun. Jadi muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Kafirun jadi kafiruna atau kafirina. Tinggal tambah waw nun atau ya dan nun. Coba at-tamrin, latihan. Ij'al, jadikan. Jam'an mudzakkaron saliman. Coba jadikanlah kalimat dua ini menjadi jamak mudzakkar salim. Mimma yati dari kalimat berikut ini. Sobirun, sobiruna,
sobirina. Muhsinun, tambah wau nun, muhsinuna, muhsinina. Alimun, alimuna, alimina. Solihun, solihuna, solihina. Mupsidun, mupsiduna, mupsidina. Jalisun, jalisuna, jalisina. Sodikun, sodikuna, sodikina. Mukminun, mukminuna, mukminina. Muflihun, muflihuna, muflihina. Syakirun, syakiruna, syakirina. Itu teknis membuat jam mudara salim dari isim yang mufrad. Kemudian ij'al mufradan, jadikan mufrad. Maksudnya kalimat yang di bawah ini adalah jama mudzakkar salim. Coba jadikan mufrad. Mudah, tinggal buang saja wau nunnya. Musyrikuna, musyrikun. Munafiquna, munafiqun. Fasiquna, fasiqun. Kadzibuna, kadzibun. Rahimuna, rahimun. Doribuna, doribun. Syaribuna, syaribun. Qaiduna, qaidun. Biasa di ujung ayat dalam Al-Quran sering kita menemukan jamak mudzakkar salim seperti ulaika humul muflihun, tepatnya menurut salim. Atau wasanajidul muhsinin, yaitu jamak mudzakkar salim. Jamul mu'annasi salim, jamak mu'annas salim. Jamul mu'annasi salim huwa madalla alal jam'iyyati bijiadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jadi jamak mu'annas salim, jamak yang menunjukkan untuk jenis perempuan. Salim, selamat, tidak tambahan dan pengurangan atau perubahan. Jamak mu'annas salim adalah jamak yang menunjukkan banyak dengan tandanya ada alif dan ta di akhirnya. Seperti solihatun, jadi solihatun. Kalau ta yang pertama solihatun menunjukkan mu'annas dan mufrad. Kalau jamak mu'annasnya tambah alif dan ta, solihatun. Hasanatun, jadi hasanatun. Kafirotun, kafirotun. Muslimatun, muballighatun, muballighatun. Itulah jamak mu'annas salim. Jadi untuk membuat jamak mu'annas salim, tambahkan saja alif dan ta. At-tamrin, ij'al mu'annasan saliman, jadikanlah jamak mu'annas salim. Harus dari mu'annas tadinya, seperti jangan dari muslimun kafirun, harus dari muslimatun kafirotun, karena menjadi jamak mu'annas harus dari mu'annas. Contoh, sayyi'atun, jannatun, mahlukotun, musyrikatun. Ini menunjukkan mufrad. Untuk dibuat jamak mu'annas salim, tambahkan alif dan ta. Jadi sayyi'atun menjadi sayyi'atun. Jannatun, jannatun. Makhlukotun, makhlukotun. Musyrikatun, musyrikatun. Itu tanda mu'annas. Di Al-Quran banyak menyebut jamak mudzakkar salim, juga jamak mu'annas salim. Ada yang digendengkan mudzakkar salim dan mu'annas. Seperti
innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Langsung digendengkan jamak mu'annas salim dan jamak mu'annas salimnya. Ij'al mufradan, jadikanlah isim mufrad. Dari bentuk jamak mu'annas salim, coba jadikan isim mufrad. Buang saja alif dan ta-nya. Mujtahidatun, buang alif dan ta-nya. Kemudian akhiri dengan ta marbutoh karena menunjukkan mu'annas. Jadi mujtahidatun, asalnya mujtahidatun. Hayawanatun, hayawanatun. Konitatun, konitatun. Hafidotun, hafidotun. Solihatun, solihatun. Kasiatun, kasiatun. Ariyatun, ariyatun. Soimatun, soimatun. Itu untuk membuat jamak mu'annas salim dari mufrad kepada jamaknya, atau membuat mufrad dari jamak mu'annas salim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jam'ut taksir, jamak taksir. Jamak artinya banyak, taksir artinya pecah atau berubah dari bentuk mufradnya. Dan ini tidak ada ketentuan bagaimana cara membentuk jamak taksir, tambah kurangnya bagaimana, tidak ada. Jadi langsung saja ini berdasar pengalaman sesuai dari Madinahnya, dari orang Arabnya, bagaimana bentuk jamaknya. Tidak bisa kita sendiri yang membuat, tapi bagaimana saja tadinya. Daftarun, jadi dapatiru. Rasulun, jadi rusulun. Masjidun, jadi masajidu. Asadun, jadi usudun. Asad, usud, cuma baris, rebah, baris. Wayu'rafu dhalika birruju'i ila qawamisi wa kasratil ittila wal qiraati. Wayu'rafu, dan dapat diketahui dhalika, yang demikian itu perubahannya, birruju'i, dengan kembali saja, ila qawamisi, ke kamus-kamus. Maksudnya kalau dalam kamus pasti ditulis mufrad dan jamaknya. Musana tidak ditulis karena sudah hafal musana mah. Tapi kalau jamak taksir pasti ditulis. Jadi mufrad jamak taksirnya pasti ada. Wa kasratil itila wal qiraah, dan banyak membaca, banyak pengalaman membaca, baru kita tahu ini jamak taksirnya. Alhamdulillah, contoh ru'sun, jadi ru'usun. Batnun, butunun. Yaumun, ayyamun. Rijlun, ada rojulun, ada rijlun. Kalau rojulun, laki-laki. Kalau rijlun, kaki. Rijlun, jadi arjulun, kaki-kaki. Kitabun, jadi kutubun, kitab-kitab. Syahrun, jadi ashurun, bulan-bulan. Itulah jamak mudzakkar salim, mu'annas salim, dan jamak taksir. Silahkan ibu, bapak, dan santri, jangan cukup satu kali baca. Baca lagi, ulang lagi, ulang lagi, sampai terus paham betul dan hafal betul tentang pelajaran nahwiyah ini. Jadi kalau pelajaran nahwiyah, titik beratnya harus dipahami, harus paham. Itu kalau pelajaran nahwiyah. Kalau nanti ilmu tasrif, titik beratnya hafalan. Demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan tentang pelajaran ilmu nahwiyah.